Barisan kabinet baru yang diumumkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini menyaksikan Khairy Jamaluddin dan Dr Adham Baba masing-masing bertukar portfolio. Ahli Parlimen Rembau Khairy Jamaluddin yang sebelum ini memegang jawatan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dilantik sebagai Menteri Kesihatan. Menurutnya ia adalah satu amanah yang sangat berat. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas kepercayaan yang diberi. InsyaAllah amanah yang sangat berat ini akan saya pikul dengan bersungguh demi keluarga Malaysia, katanya dalam satu mesej ringkas melalui Facebook. Adham yang juga ahli Parlimen Tenggara kini mengambil alih portfolio Khairy sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovatif. Ketika menggalas jawatan sebagai Menteri Kesihatan, Adham terpalit dengan beberapa kontroversi.